ada yang iri. Pamer mobil sport terbaru, Fuji dijibir kerjanya apa? Setelah berhasil menyita perhatian publik dengan membeli rumah mewah di kawasan Cilandak senilai kurang lebih Rp 12 miliar, kini selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali membuat kagum banyak orang. Kabar terbaru, kali ini Fuji tengah ramai diperbincangkan publik lantaran ia mengendarai mobil sport baru miliknya yang seharga Rp 2,7 miliar dan langsung menjajalnya di jalan tol. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Lewat laman media sosial Instagram, adik ipar almarhumah Vanessa Angel ini mengunggah video dirinya saat menyetir mobil sport yang baru ia beli. Diketahui, mobil yang dikendarai selebgram berusia 21 tahun tersebut bermerek BMW tipe M4. Dikutip dari laman resmi BMW Indonesia, satu buah unit mobil BMW M4 Competition 2023 i8 dibanderol dengan harga Rp 2,7 miliar jika dibeli secara tunai. Dalam video tersebut, terlihat Fuji tengah mengendarai mobil barunya berwarna ungu di jalan tol. Meski terlihat di bagian depan mobil sport tersebut belum terpasang plat nomor, lalu Fuji memperlihatkan Galaxy yang tengah duduk di kap mesin. Menyaksikan video Fuji yang pamer mobil baru tersebut, banyak netizen yang bertanya-tanya perihal pekerjaan adik Fadli Faisal itu. Serius nanya, dia emang kerjanya apa ya? Tulis Ed Yandre di kolom komentar. Semudah itu cari duit ya, tambah Ed Zama. Netizen yang lain menduga, rezeki Fuji yang mengalir deras itu lantaran ia dengan tulus merawat anak yatim piatu Galaxy. Rezeki orang yang tulus merawat anak yatim piatu, Allah alirkan terus, kakak adik sudah punya rumah pribadi sendiri. Salut, dukung Ed Wihda. Jangan sampai ada yang bilang ini anak aji mumpung lah, numpang tenar dari kakaknya lah. Ingat ya, itu udah rezeki dia, dan dia bekerja keras karena dia untuk galak. Rezekinya, makanya mengalir deras, tambah Etnovia. Dikutip dari beberapa sumber, berbagai jejaring media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok mempunyai pengaruh besar bagi pendapatan Fuji. Sebagai influencer dan konten kreator di media sosial, ditaksir Fuji bisa meraup antara Rp 20,2 juta sampai Rp 327,7 juta setiap bulan dari YouTube pada situs sosial Blade. Sedangkan dari TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan mengantongi penghasilan Rp 50,6 juta hingga Rp 126,5 juta setiap bulannya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.